dari Tante Mer Kuadrat. Hari ini seperti biasa kita bakal bacain pertanyaan dan ngejawab juga pertanyaan dari ABG-ABG yang masih galau dan yang nggak tahu lah mau nanya kemana, mau Google nggak dapet atau mau Google nggak ngerti ya akhirnya nanya lah semua orangnya kan. Ya, hari ini kita pertanyaannya dari Aga di Suramadu. Suramadu tinggal di mana? Banget dong. Bang Aga nanya maksudnya ya. Bang Aga nanya apa? Bang Aga nanya gimana sih ciri-ciri perempuan bergairah? Gimana ya? pengalaman pribadi nih. Berdebar-debar. Cih, gimana berdebar-debar? Mungkin lebih deg-degan kali ya. Deg-degan enggak sih, mau biasa aja. Udah dol sih aja, jadi biasa aja. Astagfirullah, udah dol emang lo pikir gue yang sel pintu. Aga nanyain siapanya nih yang bergairah? Perempuannya. Oh, perempuannya ya. Iya. coba jelasin. Kalau gue nih ya, kalau gue terangsang tuh langsung aja minta, "Bang, rumah aku kosong. Mau aku keluar kota, mau aku kerja enggak perlu pulang." Jangan ditiru. Gue kalau bergairah gitu salah. Enggak. Kalau cewek-cewek tuh bergairah kayak gimana? Tante Mer, kalau gue sih ciri-ciri umum tuh biasanya sih deg-degan, terus kayak yang keringetan gitu, keringetan, panas kayak enggak tapi keringetan gitu. Ngesel, kan, nafasnya berat-berat gimana? itu asma. Nafasnya berat kayak beban hidup gue. Hey, sama dengan berat lu. Kalau berat, deg-degan, terus keringetan. Terus yang kalau misalnya nggak kelihatan ya, kan pakai baju kan, pakai baju ya, fisiknya. Secara perubahan dari vagina itu sendiri itu membesar entah jadi berapa inci, terbuka gitu ya, karena lo udah berdarah terus ya kan, mangap. Pintu koboi dong bang. Jadi dia udah kebuka, udah terangsang gitu ya, jadi kayak lebih kebuka dan itu mungkin untuk jalan masuk apa gitu ya. Iya, maksudnya terangsangnya pun karena gimana ya, misalnya suasananya mendukung nih, cakung gitu ya, cuaca mendukung, lagi hujan ya kan, hujan ya, cakung kan buat makan bakso kayak gitu. Oh iya, cakung buat makan bakso, berkeringat, deg-degan ya kan, bisa kan jalan udah basah ya, ternyata paginya basah juga kayak ya, bisa keluar basah. Lendir-lendir bening gitu ya, jadi itu kayak pelumas gitu ya, sih. Iya, pelumas itu sudah fix banget loh. Itu kalau di bagian bawah ya, kalau di bagian atas kayak payudara gitu tuh dia lebih mengencang gitu ya, jadi iya apa mengencang terus ini loh, aduh nggak enak nih bangunnya, putingnya membesar gitu ya, mengeras. Jadi kalau kayak adonan roti udah didiemin, hey, semalam gitu kan gitu ya, bunyi kalau dicetak kan dicetak banget kayak biji karambol lo tau nggak, pipi keras dong mengeras terus kayak nimbul gitu ya. Kalau biasanya ada cewek-cewek yang payudaranya kalau saat-saat normal nih ya, dia tuh kayak mendem gitu ya, kayak rata gitu, terus pada saat terangsang tuh dia biasanya lebih meres kayak muncul gitu loh, dari permukaan gimana ya bahasanya ya? Menegang. Menegang iya, itu tanda-tanda itu cewek itu guru BP yang bikin tegang. Sebenernya gitu ya, ciri-ciri dasarnya itu aja sih, tapi mungkin ada orang-orang lain yang punya ciri-ciri yang lebih khusus, ekstrim, kayak yang lebih ekstrim, kayak misalnya tetenya copot. kalau enggak sangnya dikit buka baju ya kan, siapa tahu. Pakainya banjir, jadi air mancur bang, lo tau mana? Bukan becek lagi udah banjir bang. Becek emang ngompol. Banjir 5 tahun nonton, deres bang. Hey. Ya gitu, tanda-tanya sih sebenarnya kayak gitu aja ya, kalau misalnya ada tanda lebih spesifik. Lebih ke daerah fisiknya ya, sorry ke daerah dalamnya, fisiknya gitu. Kalau yang bisa kelihatan sih apa ya, nggak ada ya, nggak sebenarnya nggak ada yang bisa kelihatan. Oh ya, sebenarnya bisa kelihatan itu kalau misalnya lu sama pasang lo doang sih, kayak tatapan mata yang gimana, yang gini ya gitu, itu pasti bisa kelihatan. Tapi kalau lu sama pasangan lo doang, tapi kalau misalnya lu ngeliatin misalnya lu di sini tuh, terus lu naksir di sana, nggak bakal kelihatan dan nggak bakal terangsang sih kalau udah dijauh banget. Ya siapa tau ada. Who knows? Iya gak sih? Yaudah, kita aja jawaban hari ini ya. Bang Aga di Suramadu, coba pindah dulu rumahnya, jangan di Suramadu. Ngalingin jalan. Jangan di jembatan, Bang. Kita aja pertanyaan hari ini. Buat kalian yang mau nanya juga kayak Bang Aga tadi, yang bingung gimana ya kalau kucing terangsang, boleh nanya ke sini. Kucing terangsang gesek-gesek kok kayak. Ya boleh nanya, kirim pertanyaannya ke bawah sini.
Nanti kita bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan semoga jawaban kita mencerahkan dan berguna bagi Nusa dan bangsa dan tidak membuang waktu Anda. Yeay. Ya udah, gitu aja hari ini. Sampai jumpa di Tante Mer episode berikutnya dengan pertanyaan yang lebih seru lagi. Aha, ditunggu ya semuanya ya. Dadah. Oh iya. Maaf sih. Iya banget.